tadi pagi. Aku sebetulnya tuh penasaran loh. Iya. Buka dikit dong maskernya begini dong. Boleh. Buka ya guys. Siska. Satu, asli, dua. Bukan nih. Ha. Wah. Kacamata ternyata kali ya. Cantik. Halo guys, ini masih nunggu waktu syuting nih bersama chef kita. Halo, salam kenal. Kenal kembali. Hari ini aku bareng sama Bapak Sam. Asik, Bapak Sam. Hari ini kita bakalan aku bantu-bantu built-in, ya built-in. Nggak ikutan syuting sih, cuman jadi apa ya, food stylist-nya untuk di Ikatan Cinta. Jadi suka ada iklan-iklan makanan gitu kan, Pak. Oh gitu. Yang bumbu racik gitu-gitu. Nah, kebetulan aku jadi food stylist-nya. Jadi tapi aku yang masakin. Ngomong-ngomong, pernah ikutan di MasterChef Indonesia ya? Ya, tahun 2019 sih, Pak. Udah yang lama. Season tuh, 6. Rasanya gimana sih? Ikutan itu tantangannya tuh seperti apa gitu loh. Seru sih Pak, bener-bener mendadak banget. Kayak misalnya hari ini tuh serba dadakan deh bener. Kayak hari ini tuh masak apa gak pernah dikasih tahu. Tiba-tiba bahan dikeluarin terus kan mesti enak. Nah kalau gak enak kan dihujat ya Pak. Itu ya malu betul. Tapi kan seneng kan, maksudnya tuh seenggak-enggaknya ya tampil di TV lah gitu. Ya seneng sih, pengalaman baru, pengalaman channel barunya. Baru, koneksi baru, pada akhirnya dapat pekerjaan baru kayak sekarang gitu. Ya. Terus banyak sih, banyak banget, dapat pacar baru juga. Ya, dapat pacar baru. Ya ilah, pacar baru. Dari keluar dari TV itu langsung dapat pacar baru, keren dong. Cinlok kita Pak, ceritanya kita sama-sama berkompetisi terus malah cinlok kita Pak. Walah, aduh cinlok. Ampun. Kayak apa sih rasanya, cinlok apa cilok ini? Cinlok mah enak, kenyal Pak. Kalau cinlok nggak kenyal sih, tapi gimana ya, cenut-cenut gitulah, asik. Ya, tapi ngomong-ngomong, udah berapa TV sih yang sering buat untuk built-in itu? Built-in sih aku baru, karena aku dari RCTI-nya juga ya, jadi ya memang baru waktu itu Putri Untuk Pangeran. Terus sekarang baru pindah ke Ikatan Cinta. Oh gitu. Terus ada lagi aku di programnya Bunda Inul, Dapur Ngebor. Bunda Inul. Inul Darasita. Wis luar biasa. Bantu-bantu aja. Keren ini guys, ternyata guys. Tapi ngomong-ngomong, ada IG-nya enggak sih? Mungkin ada. Pengen kenal atau lebih dekat. Silahkan, gitu. Silakan kalian bisa cek masakan aku. Aku suka share resep di Instagram dan di TikTok. Namanya @siskamci6. SISCAMCI6. Nanti bisa dicek aja di Instagramnya. Silakan di follow ya, jangan lupa ya. Follow loh, nah, iya dong, harus dong. Iya, kalau kalian pengen nyobain masakannya juga, atau misalnya, Kak, aku request dong resep bikin cilok, misalnya gitu. Ya. Aku ada cireng, nah cilok belum nih, kalau misalnya kalian mau, komen aja, nanti aku bikinin. Oke. Asik. Terus kalau udah masak, jangan lupa di tag ke akunya, nanti aku repost. Mantul kan? Ini info keren ini buat mungkin yang mau buka-buka restoran, mungkin bisa bikin resepi ya. Bisa dong. Nah ini keren ini. Kalau masalah ini itunya gampang. Iya, nanti ya. Nanti bisa dijapri gitu tanya ya. Tanya juga aku kadang jawab kok lebih ke komen ya, kalau direct message kan banyak. Oh, kadang gitu. Aku nggak kelihatan gitulah. Iya. Jadi komen aja, komen aku lebih cepet sih biasanya. Jangan lupa di follow like. Juga tadi di likes, comment, share. Asik. Ini nanti insyaallah akan berlanjut ya. Akan aku infokan masak-masakan dari aku. Pokoknya ini ceritanya kita cuman iseng-iseng aja sih, si bapaknya ceritanya kan kita mau nge-vlog bareng, gimana sih ada di lokasi Ikatan ini. Cinta ini ya. Iya, keren banget loh lokasinya nih Pak, boleh di shoot tuh. Wow, megah banget ini hotelnya tuh guys tuh, keren pokoknya. Nah nih aku ambilin dulu. Nih dibalik dulu. Ini lokasinya nih guys, keren banget. Pecinta sinetron pasti tahu lah ya.
Ini lokasinya tuh ada di Puncak, nggak jauh-jauh lah dari Jakarta, udara sejuk, tempatnya megah. Aku sebetulnya tuh penasaran loh. Ya. Buka dikit dong maskernya begini dong. Boleh. Buka ya guys. Siska. Satu, asli, dua. Buka nih. Wah. Ternyata ya. Cantik. Terima kasih. Ini loh, tadi kita tuh pagi-pagi udah belanja dulu tuh, guys. Belanja untuk persiapan syuting berarti ya? Iya tuh. Emang kalau belanja dulu, belanja karena tuh kita mobil in itu ya iklan kecil-kecilan kali ya. Tuh ini bumbunya ya, kalian udah tahu kan dari kemasannya kayak gimana. Kita akan mantap. Bikin nasi goreng sesuai dengan yang ada di bungkusnya. Keren. Gitu. Jangan lupa ikuti terus video ini. Nanti akan berlanjut seperti apa kelanjutannya. Yoi. Tapi jangan lupa nih di follow nih IG-nya nih. Iya dong, follow juga IG bapaknya ya. Oke, di Domastix 851. Di follow ya guys. Oke, thank you. Tontonin terus loh, asik. Siap.